Tiba Tov itu sempat ditolak manggung waktu di Rio. Waktu di Rio sempat ditolak manggung, tapi akhirnya bisa manggung, itu gimana sih ceritanya? Ya alhamdulillah, berarti apa namanya, aku sudah melaksanakan tanggung jawab aku diundang di situ untuk nyanyi. Ya apapun, ya alhamdulillah aku nyanyi di sana, ternyata semuanya sayang sama aku, semuanya datang, semuanya seru-seruan bareng aku. Itu jadi tantangan sendiri nggak sih sebagai penyanyi dangdut kak ditolak sana sana? Apakah ini udah beberapa kali dialami atau baru sekali ini? Alhamdulillah ini baru pertama kalinya. Ya tapi kan jadi kemana cium? Studionya? Ini masih ya? Tantangan sendiri tersendiri ya. Pasti setiap orang beda-beda ya. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Nggak, kita nggak bisa maksain orang semua suka sama kita semua gitu. Jadi ya, aku sebagai penyanyi aku harus mengikuti apa yang terima kasih kak.